Halo teman jalan, Reza dan Kinan kembali lagi nih. Trip sekarang, Reza dan Kinan mau menyusuri wisata di barat Pulau Jawa, kawasan Anyer dan sekitarnya. Penasaran gak? Penasaran dong pastinya. Hanya di jalan-jalan, let's go! Jalan. Kita sekarang lagi ada di Anyer nih, teman jalan. Mumpung di sini Kinan, kita harus basah-basahan main water sport ya kan? Ih, harus banget. Nah, kita mau cobain water sport yang ada di sini. Ada banana boat. Ada donut boat. Dan yang penting ada jet ski. Jet ski. Wah, kecipratan air, basah-basahan, nyembur. Pokoknya kita bakal seru-seruan di sini. Yuk. Emang bener kata Kinan, main ke kawasan Anyer, gak nyobain water sportnya, gak afdol teman jalan. Nah, water sport yang bakal dicobain Reza sama Kinan ada di area marina punyanya Mambrook Hotel and Convention nih. Yuk, kita cobain banana boat-nya dulu. Seru abis ya teman jalan. Mantap, diceburin. Nice. Wow, ombaknya gede banget teman jalan. Pada kelempar-lempar gitu. Waduh. Teman jalan, sekarang giliran kita cobain main jet ski. Nah, karena kita baru pertama kali, jadi kita jet ski juga kenceng. Kita harus ditemenin dulu sama mentor kita, Pak Rudy. Yang bakal ngajarin aku biar aku bisa ugal-ugalan di ombak. Nah, siap kita mulai, Pak ya. Oke, ayo jalan-jalan. Let's go. Teman jalan, buat kamu yang baru pertama kali main personal watercraft atau sering disebut jet ski, gak perlu khawatir. Di sini, kamu bakal ditemenin sama guide yang udah profesional kok. Jadinya udah pasti aman. Puas main water sport, pastinya lapar sih Reza sama Kinan. Nah, saatnya menuju ke Pondok Ikan Bakar BM01. Info warga lokal, rumah makan ini salah satu yang juara loh di kawasan Anyer. Langsung ke sana kita. Jalan-jalan, let's go! Lagi di Anyer, nikmatin suasana, pinggir pantai, banyak restoran seafood, jadi BM aku. Makanya kita ada di Ikan Bakar BM01. Ini nih, kita bakal makan seafood karena di sini juga direkomendasiin sama warlock. Alias? Warga lokal. Cakep. Thank you loh bilang cakep. Meskipun aku bukan pantun maksudnya. Ayo kita makan seafood yuk. Gak cuma dikenal dengan keindahan alamnya, Anyer juga merupakan salah satu destinasi wisata kuliner. Apalagi kalau bukan hidangan seafoodnya. Pondok Ikan Bakar BM01, rumah makan ini menyediakan berbagai hidangan ikan bakar,
ada ikan kue, kerapu, kakap merah, dan lain sebagainya. Tapi tenang, kepiting, cumi, udang, serta jenis laut lainnya juga tersedia kok. Nah, untuk ikan, cara membakarnya dilapisi daun pisang dulu nih teman jalan, biar matangnya merata sampai ke dalam. Aduh, ini menggugah selera banget sih seafood-seafoodnya. Wah, ini dia teman jalan. Seafood beserta pelengkapnya BM01 ini menurut reviewer loh. Memang jagonya seafood di sini di Anyer. Jadi kita harus cobain, Kinan. Kita cobain gimana rasanya? Kayak seenak apa ada di sini. Ada ikan bakar, ada ini tercing kangkung, cak kangkung. Cak kangkung ini. Karedok. Ini. Lalapan. Ini. Udang. Ini. Cumi. Ini. Kerang. Sop ikan. Wah, mantap lengkap ya. Ini kita harus cobain sambal-sambalnya juga kayaknya menggoda sekali. Langsung yuk. Gimana makanannya? Wah, semuanya enak ya. Enak banget. Enak banget. Manis, asemnya ada, segernya ada, pedesnya ada. Lengkap banget. Dan yang aku suka banget, ini nih sup ikannya. Ini jadi favorit aku. Soalnya ikannya lembut banget dagingnya karena dibuat sup gitu ya. Ini pas di dalam mulut pas semuanya, mantep banget. Langsung. Ditambah kuahnya itu ya, anget, manis, asin, gurih. Oh, udah, pokoknya the best itu sup ikannya. Nah, kalau aku ada banyak sih favoritku. Yang mana? Ada ikan bakarnya. Dicocolin sambelnya. Wah, itu semua perpaduannya mantul. Dan satu lagi, cumi dicocolin sama sambel ini. Wah. Aku juga tadi cobain. Ikan? Ini sambelnya pedes seger banget. Pokoknya bikin nafsu makan aku jadi tinggi. Aku ingin habisin semua ini menjalan ya. Kita habisin dulu, sayang banget mumpung-mumpung ya. Kita makan dulu. Sehabis jeda iklan, Reza Kinan mau ke Pantai Pandan dan Bukit Waruwangi. Pantengin kita terus ya. Jalan-jalan, let's go!